Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan kepada orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ahlan wa sahlan, Ramadan al-mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, saya bagi pihak seluruh jentera dan jawatan kuasa jemaah IPSI mengalu-alukan dan mengucapkan Ramadan al-mubarak. Satu bulan yang penuh dengan keampunan, kasih sayang dan rahmah, juga merupakan satu bulan yang memberi satu kekuatan jiwa, meninggikan kekuatan iman dan ketakwaan. Dalam kesempatan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, saya mengambil peluang untuk mewar-warkan selaku wakil kutipan zakat Pulau Pinang bahwa IPSI sedang menggerakkan berbagai program dan aktiviti menyantuni rakan-rakan non-Muslim dengan penerangan tentang Islam, di antaranya face-to-face meeting, counseling, perjumpaan-perjumpaan, program-program, ceramah-ceramah, interfaith dialogue. Dan kita juga melaksanakan kebajikan sempena dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19. Hampir tiap-tiap bulan kita menyantuni 20 hingga 30 keluarga yang susah, dan juga kita sedang menyantuni hampir 3 bulan abang-abang beca yang kehilangan sumber rezeki. Dan kami juga memasuki rumah-rumah perkampungan orang asli di Perak dengan niat menyantuni mereka dengan keindahan Islam dan juga kebajikan. Selain dari itu, IPSI juga ada lebih kurang 12 kaki tangan sepenuh masa yang menggerakkan tenaga mereka siang dan malam untuk menyampaikan mesej Islam dan juga kebajikan. Dan akhir kalam, dalam Ramadan Al-Mubarak ini saya doakan hajat IPSI untuk mendapatkan sebuah bangunan sendiri masih berterusan, dan kami masih menunggu kelulusan pihak Jabatan Agama Islam Pulau Pinang untuk memberikan kami permit kutipan derma. Dan sesiapa yang rasa nak menyumbang, silakan juga. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu bagi pihak jemaah IPSI untuk terus membantu kami untuk membantu usaha-usaha dakwah dan kebajikan di Pulau Pinang khasnya dan di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, kami juga telah membantu banyak masjid-masjid di seluruh dunia dengan mengadakan program-program menyantuni non-Muslim. Mudah-mudahan setiap usaha dan setiap sumbangan dari kita semua Allah memberkati. Apatah lagi Ramadan Al-Mubarak membuka pintu-pintu rezeki dan keberkatan serta pahala yang berlipat ganda. Ayo, jangan kita ketinggalan merubut peluang dalam bulan yang penuh keberkatan Ramadan Al-Mubarak. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.